Pagi Bunda, pagi teman-teman, pagi semua ya. Ya kali ini saya mau berbagi resep sambal teri ya. Oke, sebelum mulai jangan lupa di like dan di subscribe. Oke Bunda ya, sekarang ada bahan itu teri ya. Sudah disangrai ini Bunda ya, teri Medan. Terus ada cabai, bawang putih, bawang merah ya. Sudah direbus sebentar saja Bunda ya. Terus ada tomat. Ya, kita mulai ulek dulu Bunda ya. Kita ngulek dulu ya. Nah, kita sekarang proses ini Bunda ya. Cabenya sudah halus. Kita tumis ya. Ya, kita masukkan tomat ini ya. Kita kasih gula. Gula ini ya. Dan sedikit kaldu bubuk ya. Sedikit air Bunda ya. Sedikit air ya. Kita biarkan sampai merata dulu ya. Terakhir masukkan terinya Bunda ya. Masukkan terinya. Terakhir ya. Ya. Kita aduk-aduk sampai matang Bunda ya. Nah, sambal terinya sudah matang ya. Nah, ini warnanya kinis-kinis ya Bunda ya. Dan rasanya mulus ya. Ini namanya sambal teri Medan Bunda ya. Ya, gampang dan mudah bikinnya Bunda ya. Bunda bisa coba di rumah. Dan terima kasih Bunda ya sudah mengikuti resep harian sederhana Mama Marga. Dan salam kinis-kinis. Seperti ini Bunda. Wow. Enak banget Bunda ya. Manis. Wow. Sambal teri Medan Bunda ya. Yeah.